فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. وبعدو insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan hadis nomor yang ke-29, ya. Hadis nomor ke-29 dari 40 hadis yang berkaitan dengan akidah Islamiyah, yang mana ini berkaitan dengan hisab, ya. Berkaitan dengan hisab. Kalau di pekan sebelumnya kita membahas tentang Yaumul Hasyar atau Yaumul Ba'ats, hari dikumpulkannya umat manusia dan hari di mana mereka semua dibangkitkan, ya. Kemudian hadis ke-29 ini adalah yang berkaitan dengan hisab, wabil khusus tentang orang-orang yang berhak masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Hadis yang sama dengan hadis ke-28 yaitu diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, biasa disebut dengan Ibnu Abbas, sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra daripada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, salah satu ulama dari kalangan sahabat yang paling mengerti tentang isi intisari daripada Al-Quran, sehingga para ulama menyebutkan tentang beliau ni'mat tarjamanul Quran Ibnu Abbas, sebaik-baik penerjemah yang mengetahui intisari daripada Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Dan kita sudah terangkan sebelumnya diantara sekian dari banyak keutamaan beliau. Hadis ini begitu panjang dan kita akan bacakan, ya. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'uridat 'alayya al-umam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah ditampakkan kepadaku al-umam. Ya, umat-umat yang dimaksud adalah umat-umat manusia. Ya. Kemudian kata beliau, fa akhadhan nabiyyu yamurru ma'ahul ummah. Maka aku dapati, kata beliau, ada seorang nabi bersama dengan sekelompok umatnya. Jadi kalau sudah disebut dengan ummatun, itu kelompok manusia yang sangat banyak. Ya. Kalau sudah disebut dengan ummatun, kelompok manusia yang sangat banyak, ya. Dia lintas kaum, lintas kabilah dan seterusnya. Ini disebut dengan ummah. Kata beliau, ya, fa akhadhan nabiyyu yamurru ma'ahul ummah. Ada seorang nabi yang aku lihat dia bersama dengan umat-umatnya. Kemudian wan nabiyyu yamurru ma'ahun nafar. Ada juga seorang nabi, dia pengikutnya tidak sebanyak nabi sebelumnya, tapi dia bersama dengan an-nafar. An-nafar itu adalah kelompok yang besar. Ya, an-nafar kelompok yang besar di bawah daripada ummah. Wan nabiyyu yamurru ma'ahul asyrah. Dan juga aku melihat ada seorang nabi, cuma ada 10 orang saja pengikutnya. Ya, satu nabi, ya, cuma 10 orang saja. Wan nabiyyu yamurru ma'ahul khamsah. Bahkan ada yang lebih sedikit daripada itu. Aku ditampakkan oleh Allah seorang nabi yang pengikutnya hanya 5 orang saja. Wan nabiyyu yamurru wahdah.
Bahkan ada nabi yang hanya bersama dengan seorang pengikutnya saja. Tapi dia nabi, ya, umatnya hanya satu. Fanadhartu fa idza sawadun katsirun. Kemudian nabi lanjutkan kisahnya. Kemudian aku perhatikan lagi dari yang ditampakkan oleh Allah, ya. Ada sawadun katsirun. Ada sekumpulan hitam yang sangat banyak. Ini menunjukkan ada kerumunan manusia. Ya kan, kalau manusia kalau berkerumun dilihat dari jauh kan warnanya hitam. Sawadun katsirun. Qultu ya Jibril haula'i ummati. Maka saat itu aku pun bertanya kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, haula'i ummati. Wahai Jibril, itu yang kerumunan di sana yang berwarna hitam, apakah itu adalah umatku seluruhnya? Nabi bertanya kepada malaikat Jibril. Qala la walakin inzur ilal ufuq. Jibril menjawab, bukan wahai Muhammad. Ya, lakin inzur ilal ufuq, tapi coba kamu lihat di sudut sana. Dikasih arahan yang lain. Nabi lihat. Oh, itu ada yang banyak, hitam, sekerumunan banyak orang. Tapi kata Jibril, bukan itu, ada lagi di sana. Ya, di sudut yang lain. Maka fanazartu fa'idha sawadun kathirun. Aku lihat juga, aku perhatikan, ternyata kerumunannya juga banyak seperti yang sebelumnya. Bahkan mungkin jauh lebih banyak. Qala ha'ula'i ummatuk wa ha'ula'i sab'una alfan quddamahum la hisaba 'alaihim wa la 'adzaba. Maka Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tuh yang banyak itu tuh, yang kumpulan warna hitam itulah ha'ula'i ummatuk, itulah umatmu." Ya, wa ha'ula'i sab'una alfan quddamahum. Dari sekian kerumunan yang banyak itu, sekumpulan manusia yang banyak itu, ada sab'una alfan, ada 70.000 quddamahum. Mereka lah yang terdepan di antara seluruhnya. Ya, dari sekian miliaran, ya mungkin kalau dijumlah lebih dari 10 miliar, 100 miliar, atau mungkin triliunan, Allahu a'lam, sampai dengan yaumil qiyamah. Ternyata dari sekian banyak itu ada 70.000 yang paling terdepan, quddamahum. La hisaba 'alaihim wala 'adzab. Mereka itulah orang-orang yang tidak terkena hisab wala 'adzab dan tidak tersentuh dengan azab sedikit pun. Tidak tersentuh dengan azab neraka. Mereka tidak dibersihkan di dalam neraka. Qultu walima. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, kenapa bisa yang 70.000 itu? Ya. Maka Jibril menjawab, qala kanu la yaktawuna wa la yastarquna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Dikarenakan ada 4 hal yang ada pada 70.000 orang tersebut, yaitu mereka la yaktawun, mereka tidak mengambil pengobatan dengan cara kai. Kai itu adalah pengobatan dengan cara besi yang dipanaskan, ya, ditempelkan pada luka. Biasanya ini dilakukan pada pendarahan yang begitu hebat, terputus tangan, diamputasi dan lain sebagainya. Maka besi itu dipanaskan, dilekatkan, tempelkan pada luka yang mengucur darah tersebut, dan hal itu menjadi berhenti. Ya, di zaman sekarang seperti misalkan laser, ya, itu juga masuk ke dalam kai. Contoh misalkan sunat, ya, itu kan besinya, garis itu dipanaskan alatnya. Biasanya kita sebut dengan laser. Padahal dalam istilah kedokteran ketika saya tanya, ini bukan laser sebenarnya, ya. Jadi garis besi kecil itu dipanaskan, kemudian nanti berwarna merah, maka dipotong itu bagian kulitnya. Kemudian nanti kalau di bagian bawah itu masih ada darah-darah yang keluar, maka itu akan ditempelkan, maka seketika darah itu berhenti. Ya, kalau pendarahannya lebih besar, berarti besinya lebih besar lagi. Bayangkan saja. La yaktawun wa la yastarqun. Dan selain itu, kriteria yang kedua, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Tidak meminta untuk diruqyah. Beda dengan yang diruqyah, ya, lain. La yastarqun, tidak meminta untuk diruqyah. Ya. Kemudian yang ketiga, wa la yatatayyarun, dan mereka tidak melakukan tiarah. Sudah kita terangkan, ya, tentang tiarah, merasa sial terhadap suatu benda padahal benda tersebut tidak memberikan manfaat dan mudarat.
dan sebagai seorang yang beriman, ya, yang sudah ditanamkan oleh Allah Jalla Jalaluh sifat tiaroh. Karena Nabi serangkan, tidaklah setiap hamba Allah melainkan ada tiaroh pada dirinya. Namun kalau hamba Allah yang beriman, dia dapat dengan mudah menangkal tiaroh itu dengan tawakal kepada Allah. Ya, kadang kita keluar rumah, ya, kemudian tiba-tiba terkena air hujan, ya, kemudian tiba-tiba berjalan lagi terkena cipratan air dari mobil, ya, kemudian berjalan lagi jatuh. Banyak kesialan yang dia rasakan, tiba-tiba dia merasa kok kayaknya hari ini saya sial ya. Ya, saya hari ini ngelakuin apa aja sih? Nah, mulai dikait-kaitkan dengan sesuatu. Itu ada sisi tiaroh. Setiap hamba Allah pasti punya tiaroh. Namun, hamba Allah yang beriman akan segera menangkal itu semua dengan merasa tawakal kepada Allah. Langsung dia buang jauh-jauh dan ingat, Allah lah yang telah menentukan itu semua. Terjadinya hal-hal buruk yang menimpa dia, itu semuanya karena sudah digariskan oleh Allah. Itu hamba Allah yang beriman. Wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah hamba Allah yang begitu tawakal terhadap Allah Jalla Jalaluh. Setelah Nabi ceritakan seperti itu, ya, karena di situ beliau bersama dengan sahabat, faqama ilaihi Uqasyah bin Mihsan. Tiba-tiba Nabi selesai menceritakan hal itu, berdirilah seorang sahabat yang bernama Uqasyah. Kadang dalam bahasa Arab disebut dengan Uqasyah pakai tasydid, ya, dan ini yang paling banyak dari kalangan ulama, kadang disebut dengan Uqasyah tanpa ada tasydid, ya. Sama terkadang kadang ulama menyebut dua hal itu. Uqasyah bin Mihsan, sahabat Nabi yang luar biasa, ikut perang Badar, ya, dan peperangan yang lain, dan termasuk diantara pahlawan dari kalangan para sahabat, ya, ksatria beliau. Nah, Uqasyah bin Mihsan faqal, dia berkata tiba-tiba, "Ud'ullaha an yaj'alani minhum." Ya, karena beliau adalah veteran perang Badar, yang mana Nabi pernah terangkan terhadap Allah telah berfirman kepada para veteran perang Badar, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Lakukan sesuka kalian karena sesungguhnya aku telah mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Maka Uqasyah bin Mihsan ini pun dengan penuh percaya diri ingin mendapatkan, ya, bagian tersebut, ya, tapi bukan dengan tanpa usaha, karena beliau termasuk ahli ibadah kesatria di medan perang dan termasuk veteran perang Badar. Maka dia berkata kepada Rasulullah, "Udu Allah, ya Rasul, mohon engkau berdoa kepada Allah an yaj'alani, agar Allah menjadikan aku minhum, termasuk di antara yang 70,000 tadi." Faqala, "Allahumma ja'alhum minhum." Maka Nabi angkat tangannya, Nabi tengadahkan kepalanya ke atas, dan Nabi berdoa, "Allahumma ja'alhum minhum." Ya Allah, jadikanlah Uqasyah bin Mihsan ini termasuk di antara yang masuk ke surga tanpa hisab dan tanpa azab. Thumma qama ilaihi rajulun akhar. Kemudian setelah Nabi doakan, ada sahabat lain yang merasa iri, dia pun akhirnya berdiri juga, meminta juga agar Rasul mendoakan dia termasuk di antara yang 70,000. Qala, "Ud'u Allah an yaj'alani minhum." Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaqaka biha Uqasyah." Kamu terlambat, kamu telah didahului oleh Uqasyah bin Mihsan. Ya, hadisnya panjang, tapi secara umum hadis ini menerangkan tentang hisab. Ya. Apa yang bisa kita ambil faidah daripada hadis ini? Yang pertama, ketika Nabi SAW terangkan tadi, Rasulullah SAW ditampakkan oleh Allah. Dan ingat, ini perkara yang gaib. Sudah kita terangkan kaidahnya di surah Al-Jin ayat 26 sampai dengan ayat 27. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah lah yang maha mengetahui yang gaib, maka Allah tidak akan tampakkan kepada seorang pun. Illa man irtada min rasul. Kecuali Rasul yang telah Allah ridhoi. Rasul utusan Allah yang memang sudah Allah ridhoi dia untuk tahu, tapi dia tidak tahu sepenuhnya. Ya, Nabi di sini mengetahui yang gaib karena ditampakkan oleh Allah, bukan mengetahui seluruhnya. Ya, di antara yang ditampakkan kepada beliau, ternyata Nabi menyaksikan itu kumpulan-kumpulan manusia ketika di yaumil qiyamah kelak, ada Nabi bersama dengan kumpulan kaumnya yang banyak.
Ya, mungkin bisa kita katakan Nabi Musa itu mungkin, ya, bisa kita katakan mungkin Nabi siapa lagi? Ya, Nabi Isa mungkin. Ya, kemudian ada lagi yang hanya bersama dengan nafar, kelompok yang enggak begitu banyak. Ya, kelompok yang tidak begitu banyak. Ada juga Nabi bersama dengan 10 orang saja. Ada yang Nabi bersama dengan 5 orang saja, dan ada yang Nabi cuma 1 orang pengikutnya. Nah, ini Nabi SAW ditampakkan hal yang gaib. Dan hadis ini menerangkan, ternyata para Nabi dan Rasul itu tidak satu derajat. Ya, ternyata para Nabi dan Rasul mereka memiliki keutamaan, yaitu utusan Allah. Ya, membawa firman Allah, menginformasikan kepada umat manusia dan menyambungkan berita langit kepada penduduk bumi. Keutamaan mereka sama dalam hal yang itu. Namun di sisi yang lain, sesungguhnya mereka memiliki tingkatan-tingkatan dan derajat yang berbeda-beda. Karena tadi Nabi terangkan, ada yang umatnya banyak, ada yang umatnya sedikit. Maka kesimpulan yang pertama bisa kita ambil dari hadis ini, para Nabi dan Rasul tidak satu derajat. Dan itu dikuatkan di firman Allah Jalla Jalaluh dalam surah Al-Baqarah ayat 253, tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Tilka ar-rusul, rasul itu, faddalna ba'dahum 'ala ba'd, kami utamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Ya, ada yang langsung diajak dialog bicara oleh Allah Jalla Jalaluh seperti Nabi Musa. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan ada yang Allah tindikan sebagian di antara mereka derajat di atas sebagian yang lain. Kadang diungkapkan dengan istilah ar-rusul. Kadang di ayat lain seperti di surah Al-Isra ayat 55, surat yang ke-17, Allah Jalla Jalaluh berfirman menggunakan ungkapan bukan rusul tapi adalah an-nabiyyin, wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard, dan Rabbmu wahai Muhammad yaitu Allah a'lam, yang lebih mengetahui tentang siapa yang ada di langit dan tentang siapa yang ada di bumi. Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd wa ataina Dawuda zabura. Kata Allah, kalau tadi dengan ar-rusul, yang sekarang dengan an-nabiyyin. Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd. Ya. Nah, ini beberapa ulama menyebutkan kalau nabi dengan rasul disebutkan dalam satu kalimat, satu cerita, satu surat, atau satu ayat atau dua ayat. Yang terpenting dalam satu kisah, ya, disebut nabi, disebut dengan rasul, berarti yang Allah inginkan ini sesuatu yang berbeda. Rasul punya istilah sendiri, nabi punya istilah sendiri. Tapi kalau diganti-ganti, kadang disebut dengan nabi, kadang disebut dengan rasul, ya, dan terpisah seperti yang kita bahas kali ini. Di surat dari Al-Baqarah ayat 253 hanya disebutkan ar-rusul. Maka kata rusul di situ mencakup nabi dan rasul, bukan hanya khusus rasul. Demikian juga di surat Al-Isra ayat 55 tadi, wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyin 'ala ba'd, tidak Allah sebutkan kata rusul. Berarti kata an-nabiyyin di situ tercakup di dalamnya yaitu rasul, yang dimaksud nabi dan rasul. Ya. Maka kalau kita sudah tahu demikian, perbedaan tingkatan dan derajat para nabi dan rasul, perlu kita pahami beberapa poin untuk kita urutkan. Yang pertama, para ulama berijma, konsensus sepakat di antara mereka, yaitu yang pertama, rasul itu kedudukannya di atas nabi. Ya, ini ijma mereka. Urusan tentang perbedaan istilah atau definisi daripada nabi dan rasul itu urusan lain. Yang terpenting, mereka semua kesepakatannya adalah rasul di atas nabi, nabi di bawah rasul. Adapun kalau definisi tentang nabi dan rasul ada perbedaan di antara mereka. Ada sebagian mengatakan nabi dari kata nabaun, berita besar. Dia hanya diberitakan oleh Allah Jalla Jalaluh, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat.
Ada sebagian yang mengatakan demikian, ya. Kemudian sedangkan Rasul dia diberitakan oleh Allah melalui wahyu, tapi dia diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Ada sebagian yang memberikan definisi begini, tapi kalau dilihat definisi ini kurang komprehensif, ya. Dan juga definisi ini bisa terbantahkan, karena di antara sifat Nabi dan Rasul itu adalah tabligh, yaitu menyampaikan. Maka semestinya Nabi juga menyampaikan. Maka ada sebagian mengatakan definisi ini ya lemah. Ada lagi yang mengatakan yang disebut dengan Nabi itu adalah yang diberikan wahyu oleh Allah Jalla Jalalu. Kemudian dia tidak diberikan kitab oleh Allah. Baik kitab itu disebut misalkan dengan Al-Quran. Baik kitab itu disebut dengan Az-Zabur misalkan. Baik kitab itu disebut dengan Injil misalkan. Atau baik kitab itu disebut dengan misalkan Suhuf. Ada kan? Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf itu lembaran-lembaran. Ya. Maka yang diberikan kitab disebut dengan Rasul. Sedangkan yang tidak diberikan kitab, ya, berupa memang catatan betul, atau berupa seperti Nabi Musa diberikan alwah, papan-papan dari langit diturunkan kepada beliau, termaktub di situ kitab Taurat, atau misalkan lembaran-lembaran kertas seperti suhufnya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, yang tidak diberikan itu semua, maka disebut dengan Nabi. Ada yang mengatakan seperti ini pendapatnya. Namun lagi-lagi pendapat ini kalau dilihat, ya, tidak begitu kuat. Ya, maka di antara pendapat yang sangat kuat tentang perbedaan Nabi dan Rasul, untuk Nabi dia hanya menyampaikan syariat yang sudah disampaikan Rasul sebelum dia. Kalau status dia Nabi, ya, dan dia baru hadir setelah Nabi Musa misalkan, maka Nabi Musa ini syariat beliau dilestarikan kembali oleh Nabi tersebut yang datangnya belakangan. Ya, maka definisi untuk pendapat yang ketiga, untuk Nabi dia diberikan wahyu oleh Allah dengan bermacam-macam bentuk wahyu, ya. Kemudian dia mungkin diberikan kitab oleh Allah. Namun yang ketiga, dia tidak diberikan syariat yang baru. Dia hanya tugasnya melestarikan syariat Rasul yang sebelumnya. Sedangkan Rasul itu adalah yang diberikan syariat baru dan mampu menghapus syariat Rasul sebelumnya. Seperti Rasulullah Isa alaihi salatu wassalam. Dia Nabi sekaligus Rasul. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga Nabi sekaligus Rasul. Maka syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghapus syariatnya Nabi Isa jika memang bertentangan. Ya. Kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menghapuskan syariatnya Nabi Musa jika memang terlihat ada yang bertentangan. Seperti cara taubatnya Bani Israel di zaman Nabi Musa, ya, yang ada di dalam firman Allah Jalla Jalaluh. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisannya Nabi Musa, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadzikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtunu anfusakum. Ingatlah Muhammad ketika Musa bersabda kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innakum zalamtum anfusakum, kalian itu telah menzalimi diri kalian sendiri, bittikhadzikumul ijla, dengan cara kalian membuat patung anak sapi dari perhiasan-perhiasan kalian. Kalian sudah tertipu oleh si Samiri yang memerintahkan kalian untuk meleburkan perhiasan kalian dan membentuk dengan patung anak sapi. Diisikan jin di sana, maka patung tersebut bisa berbicara. Kalian tertipu dengan Samiri. Ya, fatubu ila barikum. Maka ini adalah kesyirikan yang sangat besar. Bertaubatlah kalian kepada Allah. Faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri kalian sendiri. Maka syariat Nabi Musa ini tidak bisa kita lestarikan di zaman kita saat ini. Kenapa? Datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang syariat bertaubat. Tidak ada satupun Nabi perintahkan untuk bunuh diri. Sebesar apapun dosanya. Bahkan Nabi SAW tidak mengizinkan bunuh diri. Bahkan bunuh diri termasuk perbuatan dosa
besar. Dan Nabi tidak mau menyolatkan sahabatnya yang bunuh diri. Dan itu pernah terjadi. Ya, ini yang disebut dengan Nabi dan Rasul. Maka poin yang pertama yang bisa kita ketahui dari tingkatan dan derajat Nabi dan Rasul, Rasul secara umum di atas Nabi. Nabi di bawahnya Rasul. Yang kedua, kalau sudah tahu Rasul itu di atas, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berada di nomor satu yang paling tinggi di antara seluruh Rasul, apalagi di antara Nabi saja, karena beliau Nabi sekaligus Rasul. Ya, di antara dalil yang sangat jelas menunjukkan tentang ini firman Allah Jalla Jalaluh di surat Ali Imran ayat ke-81, yaitu menunjukkan semua Nabi dan Rasul kenal dengan beliau. Dan semua Nabi dan Rasul sudah diambil perjanjiannya oleh Allah. Seandainya mereka masih hidup, kemudian datang Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, apakah mereka mau untuk membantu, menyokong dakwahnya Nabi Muhammad SAW plus mengimani beliau? Maka mereka mengambil perjanjian tersebut dan sepakat. Bunyi ayatnya, wa idz akhadzallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minun nabi wa latansurunnah. Ya, ingatlah wahai Muhammad, ketika kami telah mengambil perjanjian dari semua nabi dan rasul, ya, lama ataitukum min kitabi wa hikmah, Allah berfirman kepada para nabi dan rasul, ketika aku telah berikan kalian semua kitab dan hikmah, datang summa ja'akum rasul, datang rasul yang terakhir ini, musaddiqun lima ma'akum, kedatangan dia tidak mengingkari kalian semua, tapi justru kedatangan dia sebagai nabi terakhir untuk membenarkan kalian semuanya. Ya, Allah berfirman apa? Yaitu adalah qala aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri. Kalian mau latu'minun nabi wa latansurunna, beriman kepadanya dan menolong dakwahnya, apakah kalian mengambil ini sebagai perjanjian? Qalu aqrarna. Mereka sepakat dan berkata, "Oke, kami ambil perjanjian ini ya Allah." Di antara yang menunjukkan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Akulah sayyid, pemimpin waladi Adam, semua keturunannya Nabi Adam. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Ya, wa ana awwalu man yansyaqqu anhul qabr, dan akulah orang yang pertama kali dibongkar kuburannya oleh Allah untuk menghadap Allah di padang mahsyar. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffi'in, dan akulah orang yang pertama kali memberikan syafaat dan yang pertama kali diberikan hak untuk memberikan syafaat. Ya, lainnya orang yang memberikan syafaat dan dia pertama kali, dengan orang yang diberikan hak untuk memberi syafaat. Karena yang diberikan hak untuk memberi syafaat tidak hanya manusia, ada Al-Quran, ada puasa, ya, dan lain sebagainya. Nah, di antara Al-Quran, puasa, Nabi SAW itu yang pertama kali diberikan hak untuk memberi syafaat. Ya. Kemudian tingkatan yang ketiga, ya, Nabi SAW paling atas, maka berikutnya tingkatan ketiga adalah para nabi yang ulul azmi. Ya, ulul azmi minar rusul, yang disebutkan dalam surah Al-Ahqaf surah ke-46 di ayat ke-35, Allah berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, wahai Muhammad bersabarlah kamu sebagaimana kesabarannya para rasul yang ulul azmi. Siapa saja mereka? Ada yang disebutkan dalam satu ayat, ya, di surat ke-33 surat Al-Ahzab ayat yang ke-7. Ya, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh. Ingatlah wahai Muhammad, ketika kami telah mengambil perjanjian dari para nabi, ya, mitsaqahum, perjanjian dari mereka, wa minka, dari engkau wahai Muhammad, wa min Nuh, dari Nabi Nuh wahai Muhammad, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa bin Maryam. Lima nabi disebutkan dalam satu ayat, mereka semuanya adalah ulul azmi. Ya, tingkatan yang keempat, setelah para nabi dan rasul yang ulul azmi, maka nomor yang keempat adalah
seluruh rasul yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? 25. Ya, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, yang kadang orang membuat nada untuk urutannya. Ya, ada 25 rasul. Ini urutan yang berikutnya. Ya, maksudnya adalah mereka lebih utama dibandingkan rasul-rasul yang lain. Ya, karena jumlah rasul disebutkan oleh Nabi dalam sabdanya Abu Dzar Al-Ghifari itu 313. Ada sebagian mengatakan 314. Artinya dari yang 300-an itu 25 rasul itu yang paling atas, sisanya ada di bawahnya. Ya, ini urutan berikutnya. Dalam satu surat Al-An'am ini disebutkan 18 nabi, 18 nama nabi dari ayat ke-83 sampai dengan 86. Allah berfirman, "Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim 'ala qaumih." Nabi pertama Ibrahim. Dan yang demikian adalah hujjah kami yang telah kami berikan. Tanda kebesaran Allah maksudnya yang telah diberikan kepada Ibrahim. Ya, narfa'u darajatim man nasya'. Inna rabbaka hakimun 'alim. Tadi Ibrahim yang pertama. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub. Nabi yang kedua dan yang ketiga yaitu keturunannya Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan anaknya Ishaq yaitu Ya'qub. Kullan hadaina, Ishaq dan Ya'qub telah kami berikan hidayah dan petunjuk. Wa Nuhan hadaina min qabl. Kemudian yang berikutnya yang keempat, Nabi Nuh pun juga sebelumnya telah kami berikan petunjuk dan hidayah. Wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Ada Daud disebutkan di sana, ada Nabi Sulaiman disebutkan di sana, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin. Wa Zakaria disebutkan, wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Empat nabi tadi disebutkan, Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas. Kullum minas salihin. Masih belum habis, Allah lanjutkan di ayat ke-86-nya. Wa Ismail wal Yasa'a wa Yunus wa Luta. Nabi Ismail, ya, Nabi Ilyasa, kemudian Nabi Yunus dan Nabi Luta. Wa kullan faddalna 'alal 'alamin. 18 nabi disebutkan di ayat 82, 83, 84, 85 dan 86 dari surah Al-An'am. Ya. Ada lagi 3 nama lain disebutkan dalam satu surat yaitu surat Hud, surat yang ke-11. Beda-beda posisi letak ayatnya. Ya, wa ila 'adin akhahum Huda. Kepada kaum 'Ad kami utus saudara mereka namanya Nabi Hud. Ya. Kemudian di surat yang sama di ayat ke-61, wa ila Tsamud akhahum Shaliha. Kepada kaum Tsamud kami utus saudara mereka yang bernama Shalih. Nabi Shalih disebutkan. Ya. Wa ila Madyan akhahum Syu'aib di ayat ke-84-nya. Dalam satu surat, surat Hud disebutkan 3 nabi lagi. Jadi semuanya 21. Masih ada lagi 2 nama nabi disebutkan dalam satu ayat, yaitu surah Al-Anbiya ayat 85, wa Ismail wa Idris wa Dzulkifl. Karena Ismail tadi sudah disebutkan di surah Al-An'am, maka yang kita ambil adalah Idris dan Dzulkifli. Sisanya tinggal 2 nabi lagi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Adam. Karena 2 nabi ini istimewa. Yang satu paling pertama, yang satu paling terakhir. Maka keduanya dipisahkan, tidak dijadikan satu. Ya. Yaitu adalah apa? Seperti misalkan innallaha astafa Adama. Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam. Sendirian beliau. Ya. Kalau Nabi Muhammad di mana? Banyak. Ada 4 nama Muhammad di dalam Al-Qur'an. Di antara di surat Al-Fath ayat yang paling terakhir, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar
Ruhamau bainahum, Muhammadun adalah utusan Allah. Semuanya lengkap ganjil 25 rasul. Urutan yang berikutnya yaitu rasul-rasul yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kalau tadi kan 25 secara umum. Dari yang 25, tadi kan sudah kita ambil ulul azmi dengan Rasulullah SAW paling atas. Berikutnya urutan yang paling mulia adalah nabi yang paling banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Paling banyak disebutkan Nabi Musa, 136 kali kurang lebih, tapi Musa sudah diambil di ulul azmi. Berarti yang di bawah dawa beliau seperti Nabi Yusuf ya, 27 kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Nabi Lut 27 kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Nabi Adam tadi sudah ya diambil, Nabi Harun 20 kali, Ishak, Sulaiman, ini urutan-urutannya. Urutan berikutnya, 4 nabi dari kalangan orang Arab. Ya. Masih ingat siapa nabi yang Arab? Pernah saya sampaikan di sini. Nabi siapa? Nah, pertanyaannya Abu Dzar Al-Ghifari kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini tertulis di dalam kitabnya Al-Anwa' wa Taqasim miliknya Ibnu Hibban, pakar hadis. Ya. Dan juga bahkan disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Arba'atun minal Arab, 4 orang dari kalangan Arab wahai Abu Dzar. Yaitu siapa? Nabi Hud, Nabi Syu'aib, Nabi Shalih, wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 4. Urutan berikutnya, Pak. Urutan yang keenam berarti. Ya. Yaitu adalah nabi-nabi atau rasul yang tidak disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an, tapi kisahnya ada. Contohnya siapa? Ya, anonymous tuh kalau sebutannya ya, enggak disebut namanya, kisahnya ada. Karena Al-Qur'an menginginkan pelajaran yang berharga dari kisahnya, bukan siapa tokohnya. Ya. Contohnya siapa tahu enggak? Nabi Yusya' bin Nun yang ada di dalam surah Al-Kahfi, ya. Kan di surah Al-Kahfi ada kisahnya Nabi Musa dengan Khidr, ya, atau bahasa kita Khidir. Di ayat 60-nya sampai dengan ayat 82 itu kisah tentang Nabi Musa dengan Khidr. Tapi di ayat 60 Allah berfirman, "Wa idz qala Musa li fatah." Ingatlah wahai Muhammad ketika Musa bersabda kepada Fatahu. Fatahu itu pembantunya Nabi Musa. La abarahu, aku akan terus-menerus. Ya, aku akan terus-menerus berjalan. Ya, la abarahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Aku enggak akan berhenti sampai ada tempat di mana pertemuan air laut dengan air tawar. Di situ pertanda Khidir ada di sana. Nah, dengan siapa sih Nabi Musa? Siapa Fatahu? Dijelaskan dalam hadis Nabi muttafaqun alaihi, namanya Yusya' bin Nun. Setelah Nabi Musa wafat, nanti Yusya' bin Nun diangkat oleh Allah menjadi nabi. Namanya Yusya' bin Nun. Kisahnya ada di dalam Al-Qur'an, tapi namanya tidak ada. Ah, itu urutan berikutnya, ya. Adapun urutan yang paling terakhir, ya, nabi-nabi dan rasul yang tidak diketahui sama sekali nama dan juga ceritanya masuk ke dalam keumuman ayat 164 dari surat An-Nisa, yaitu Allah berfirman, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik, dan para rasul-rasul yang telah kami sebutkan kisahnya kepada engkau Muhammad, wa rusulan, dan para rasul juga, lam naqsushum 'alaik, yang tidak kami kisahkan baik cerita maupun namanya kepada engkau wahai Muhammad. Faedah yang kedua bisa kita ambil dari hadis ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbanyak pengikutnya. Jadi nabi itu berada di urutan paling atas dari segi ketakwaan, kedekatan dengan Allah, ya, keluhuran budi pekertinya. Karena nabi itu pernah terangkan, ada seorang nabi ketika berteduh di sebuah pohon digigit oleh semut. Karena dia marah, maka dia bakar sarang semut tersebut. Kemudian Allah tegur dia. Artinya kan nabi ini berderajat. Ada yang akhlaknya begitu luhur dan tinggi seperti Nabi Muhammad SAW. Ada yang di bawahnya Nabi Muhammad SAW.
Tapi intinya Allah memberikan mereka keistimewaan, dan itu adalah kehendak Allah, terserah Allah. Ya. Nah ini, tapi yang paling luhur budi pekertinya, paling tinggi akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga selain itu, Nabi adalah yang paling banyak pengikutnya di antara seluruh Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad itu yang terbanyak. Maka beliau bersabda, ana aktsarul anbiya ittaba'an yaumal qiyamah. Akulah Nabi yang paling banyak pengikutnya nanti di hari kiamat. Ya. Kemudian yang ketiga, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, menunjukkan keutamaan orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Ada dalam satu hadis tadi kita sebutkan, Nabi sampaikan ada quddamahum, yang terdepan di antara mereka 70 alfan, 70 ribu orang. Dari sekian sawadun kathir, dari sekian kerumunan manusia yang begitu banyak yang berwarna hitam, cuma 70 ribu saja yang Allah pilih dan menjadi yang terdepan tanpa hisab dan tanpa azab. Apakah hanya dari ini saja kita ambil? Ternyata ada keterangan-keterangan hadis lain yang menunjukkan bukan hanya 70 ribu. Pertama, ada hadis yang menerangkan Allah menyediakan pintu surga ada 8. Ya, hadis yang mungkin kita kenal atau kita tahu, hadis tentang keutamaan berwudu setelah berwudu membaca doa. Diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, ada juga oleh Sayyidina Utsman juga. Ya, yaitu man asbaghal wudu, yang menyempurnakan wudunya. Kemudian setelah selesai dia baca doa, Allahum asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Maka nanti akan dikatakan kepadanya untuk masuk ke dalam surga dari 8 pintu surga yang kamu mau, terserah. Nah, di antara 8 dalam sabda Nabi disebutkan namanya pintu al-aiman. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu ada, ya, kelak Allah akan berfirman kepada baginda Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad, adkhilil jannah, masukkanlah ke dalam surga, ya, ummataka atau min ummatika, dari sekian banyak umatmu, ya, dari mana dia, mereka dimasukkan, ya, dan karena apa? Man la hisabalah, orang-orang yang tidak terkena hisab, atau man la hisaba alaihi, yang tidak terkena hisab oleh Allah Jalla Jalalu, dan mereka masuknya min babil aiman, dari pintu aiman, min abwabil jannah, di antara seluruh pintu surga. Ini menerangkan ada pintu khusus namanya pintu aiman, dan mereka itu yang masuk adalah yang tidak terkena hisab dan tidak terkena azab. Wahum syuraka. Tapi kalau pintu-pintu yang lain, 7 pintu yang lain, itu adalah seluruh manusia bisa masuk. Ya, yang ahli sholat dan ahli puasa, maka dia silakan masuk ke sini atau ke situ. Ada yang dipanggil dari seluruh pintu, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Ya, nah orang-orang yang tidak terkena hisab masuknya dari pintu al-aiman ini. Ya, ini adalah kekhususan. Wahum syuraka'un nas fi ma siwa dzalika minal abwab. Nah, ada lagi Pak, di dalam hadisnya riwayat Imam Ahmad menerangkan kalau di jumlah di total itu ada 4.900.000 orang. Tidak hanya 70.000. Yang Nabi sampaikan tadi 70.000 itu tidak menunjukkan pembatasan. Sebagaimana ketika Nabi terangkan innalillahi tis'atan wa tis'ina isman, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Bukan yang dimaksud hanya 99, tapi nama Allah lebih banyak lagi tanpa ada batas. Maka Nabi di antara doa ketika sujud, la uhsi sana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku tidak mampu memuji dan mengagungkan engkau ya Allah, karena engkau adalah sesuai dengan pujian yang tepat untukmu. Nabi tidak sanggup untuk memuji lebih, ya, daripada pujian Allah terhadap zatnya sendiri. Ya, ketika Nabi sebutkan 99, ini bukan pembatasan 99. Ketika dalam hadis yang kita bahas kali ini ada 70.000, ini tidak menunjukkan pembatasan hanya 70.000, karena ada hadis lain riwayat Imam Ahmad yang menerangkan lebih detail. Nabi SAW bersabda, wa'adani Rabbi Azza wa Jalla, Allah telah berjanji kepadaku. Kalau sudah Allah berjanji,
mungkin akan diingkari tidak? Hah? Janji Allah dan Rasulnya tidak mungkin diingkari. Apa janji Allah? An yudkhilal jannata min ummati. Allah berjanji akan memasukkan di antara umatku untuk ke dalam surga 70 alfan bi ghairi hisab wala azab, 70 ribu orang tanpa hisab dan tanpa azab. Ma'a kulli alfin, dari setiap 1000 orang ya 70 alfan bisa membawa 70 ribu orang lagi. Ya, setiap 1000 bisa membawa 70 ribu lagi. Jadi sama saja dengan 70 ribu dikali 70 ribu, jumlahnya 4.900.000, bukan rupiah, orang. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka, dan kita berharap kepada Allah. Ya, karena kita berharap kepada Rabb yang tidak memiliki batas, yang senantiasa mengabulkan permintaan hambanya. Dan masuk surga itu bukan karena amal soleh kita, tapi karena rahmat Allah. Boleh jadi melakukan suatu amalan dan Allah ridho dengan itu, maka Allah jadikan kita termasuk hambanya yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Masih ada kemungkinan. Allahu a'lam bishawab.